ngetes touchscreen ya, kita coba. Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yugati Santosa. Kali ini saya akan memberikan tutorial cek keaslian HP Realme 3 ya. Baiklah, sebelum itu silakan kalian klik tombol subscribe dan loncengnya untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan memberikan beberapa kode ya, kode rahasia di HP Realme 3 untuk mengecek versi software, IMEI dan lainnya untuk mengetahui bahwa HP Realme 3 Anda adalah Realme yang asli ya. Baiklah, langsung aja kita ke dial panggilan. Kode yang pertama adalah kita untuk mengecek IMEI. Kita bisa mengetikkan bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini akan tampil nomor IMEI HP kita ya. Ada dua. Dan kemudian kita masukkan kode yang kedua, yaitu bintang pagar 1234 pagar. Nah, di sini kita di versi color OS ya, akhiran A.28. Yang ini masih versi Android Pie. Jadi nanti ketika kalian update ke Android 10, mungkin kode ini bisa sudah berubah ya, tidak berfungsi lagi, mungkin bisa jadi. Kemudian untuk kode yang ketiga yaitu bintang pagar 6776 pagar. Nah, di sini kita masuk ke software version ya, atau versi software. Di sini ada modal, kemudian Android version 9, baseband kernel, versi color OS-nya masih 6.1. Terus OTA version RMX 1821X di ekor 28 ya. Kemudian menginjak ke kode berikutnya, bintang pagar 899 pagar. Nah, di sini kita masuk ke engineer mode ya. Di sini ada product information, barcode untuk HP-nya ya. Kemudian ada GPS, ini untuk mengecek akurasi GPS. Kemudian ada manual test, di sini untuk mengetes layar. Untuk mengetes touchscreen ya, kita coba. Kemudian ada tes yang lainnya, ada tes giro, kemudian juga ada tes kamera, dan sejumlah tes-tes yang lainnya, dari LCD test. Kemudian masih ada tes telepon dan tes yang lainnya. Kita kembali lagi. Kemudian kode yang selanjutnya adalah bintang pagar 800 pagar. Nah, di sini masuk ke engineer mode yang kedua, yaitu
kalian bisa mengatur jaringan internet ya, untuk jaringan 4G only. Caranya mudah, kalian tinggal pergi ke teleponi yang ini ya, kemudian kalian bisa pilih network selection. Nah, kalian tinggal pilih SIM 1, kalian pilih set prefer network type. Nah, di sini ada GSM only, WCDMA only atau H+, dan LTE only di sini ada ya. Dan kemudian ada yang otomatis 4G, 3G atau 2G. Dan kita kembali lagi. Dan di sini juga ada hardware testing ya. Apakah perangkat Anda dalam kondisi baik? Sensor cahaya. Sensor proximity. Dan masih ada banyak lagi tes yang bisa kalian coba ya. Kemudian untuk kode yang selanjutnya, bintang pagar 426, pagar bintang. Nah, di sini ada FGM diagnostik ya. Ini untuk melihat debug Play Store FGM diagnostik. Nah, seperti ini. Ada bug atau tidak di Play Store. Kemudian selanjutnya adalah bintang pagar 888 pagar. Di sini ada engineer mode barcode ya. Fungsi daripada barcode ini untuk mengetahui informasi telepon ini, dari nama, alamat, kemudian lokasi kalian bisa diketahui ya. Kemudian selanjutnya bintang pagar 225, bintang pagar. Nah, kita masuk ke info kalender ya. Cuman seperti ini. Kemudian kita coba yang berikutnya, bintang pagar 426 pagar bintang. Nggak bisa, bentar. Oh, ini sama seperti yang tadi ya, FGM diagnostik. Untuk melihat debug info di Play Service ya. Baiklah, itulah tadi tutorial kode rahasia di HP Realme 3 yang bisa mengetahui keaslian dari HP Realme 3 ya. Kita cek di sini info.
Miko tentang ponsel. Nah, di sini adalah HP Realme 3 versi ColorOS V6.0 di memori internal 64, RAM 4 GB. Baiklah, jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.